Jadi hari ini ternyata flight yang atas nama lu, videografer kita, Rizky juga dan Om Yogi, ternyata flightnya harusnya kemarin. Terus gimana nih? Ini gimana nih? Gimana Ki? Gimana? Nangis dong. Ya. Ini beneran Riz. Beneran. Di sini dong, mata di sini. Salah. Ya udah, guys, gini aja nanti kita video callan aja kalau gua udah nyampe Manado, gua kasih lihat alam-alamnya di sana. Gimana Om? Jadi atas nama Om Yoki, Rizky Kuadrat sama dia. harusnya flight-nya kemarin. Iya. Yeah. Berarti gua main from the future. Tapi sekarang lagi back to the future. Back to the future. Iya. Gitu. Gila banget. Sumpah, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah penerbangan kita bersama TBA ada miss flight. Miscom dalam flight. Jadi lu maksudnya gini, kita atur strategi aja. Kan gue ini sendiri. Lu pokoknya dan ini kan ada flight lagi jam 6. Ini sambil nunggu waktu ya lu bisa. Mungkin ini kan masih pada kotor. Nah, info ini apa? Pelan sih, pelan. Pelan ya. Pelan ada di dalam, ambil. Apalagi pelan. Ini ada yang jaga nih. Ngeri adanya. Jaga. Ki, jaga sini, Ki. Ki, pakai tisu basah. Tapi satu terminal. Gini-gini emang ya? Yoi. Pakai tisu basah. Abis lantai muka lu. Nah, pas sampai malu gitu. Terus? Kita ngapain jam segini? Jam 3 lagi ya? Jam 3 ya? Iya Om, kita lo dong ikutin Wita. Oh iya. Wita kita. Udah duluan. Tapi bukan Wita Salim kan? Iya. Wita. Kalau itu sih favorit ya. Wita Om. Pasan Om, tadi pas di tempatnya Bang Gigi gue kayak, aduh kayak jalan ntar aja deh gitu. Rasain dong yeah. Ini. Tapi sumpah banget gue tadi panik. Di telepon gak bisa Om. Udah jam setengah 2 kan. Duh mana lagi. Belum packing. Ternyata emang disuruh lah jam 6. Iya, harusnya lu duluan. Ini lu balik lagi gue pesen Bang, taksi! Eh Bang, berhenti Bang. Kemana? Berhenti ke apa? Mundur. Ngomongnya apa nih guys? Lagi song banget sih pagi-pagi juga. Gak jadi deh Bang. Nih penerbangan yang masih ada. Kita bagiannya jam apa itu Ki? Bang bang. Dulu. Gua malu. Masih pamulang lagi nih. Oh ini. Masih biar nih. Ini kan berempat ya. Mereka kan boyband. Entah boyband, entah band atau apa gitu kan. TBA, kita berempat Westlife aja. Betul. Kali ini. Oh, tapi cewek gue belum masuk tol sih Om, kayak Om belum ya? Iya. Yoi. Ya sini, gue pegang dulu aja deh. Gue gak berangkat tau. Serius? Tiket gue kemarin. Berempat nih. Berempat. Serius? 1, 2, 3, 4, tiketnya tanggal 13 Oktober jam 4 pagi. Kasih Tom. Liatin Tom, kasih Tom. Terus gimana? Gak ada. Terus gimana? Lagi diurus sama Om Jos. Nih, Bang. 13 Oktober. Anjing. Mau foto, mau foto. Oh, boleh. Iya. Kok bisa sih? Itu dia. Halo. Lu mau ikut kemana dong enggak? Mau ikut ke mana? Kemarin mau pengalaman TBA terbang. Lupa kalau dompet. Lucu sih. Ini baru pertama kali. Siapa aja? Om Yoki. Ini Rizky Kuada sama Dito. Lord, lihat muka Om Jos pas dia tadi kata Om Yoki. Jos, lihat ini. Tiketnya tadi tinggal masuk keluar. Om Jos langsung sini ngerokok diem gitu. Kencang dikit. Langsung. Lagi urus dia. Aduh, gimana nih ya? Langsung ke dalam. Untungnya 4. Kalau semuanya... Wow! Gak kalau 4 ada... Kalau salam hitam itu ada penerbangan jam 10 kan? Enggak, 6.40. 6.40 kan? Kalau semua... Kalau semua mau Om Jus tinggal gali kuburan dia sendiri. Enggak ada kesini. Ini kan jam 2.43. Buru diri aja. Ternyata ada jam 6.40. Lu harusnya terbangnya kemarin. Iya, kemarin. Harusnya dia udah pernah di Manado ini. Tempat. Harusnya lu bareng. Oh, mungkin dia miskom sama Kaleb kali. Iya. Dia ke skip soal Kaleb. Kaleb kan duluan kan? Iya, betul. Udah, sampai ketemu di Jakarta aja guys. Lagi ya. Kita berdua.
Jadi berangkat. Jadi berangkat lo. Penyelamat. Mister Tuku Rizky. Eh untung ya, untung ya. Salah satu personil TBA ada yang megang uangnya sendiri. Kalau semuanya masih di orang tua kayak gini-gini, telepon orang tua dulu. Kalau masih bangun, untung. Kalau tidur, ini kan masing-masing dari seluruh orang, 22 orang, gue potong gope. Gope. Ampa gue juga. Gue cuma dapetnya gope dipotong lagi. Gue mana tuh yang bondel bengkok, kakinya kebalik kayak begini, gitu. Hari ini outfitnya apa nih? Wih, sekolah training. Perang. Terbaik, nge-match banget nih biru ketemu biru. Mau kemana kita, Pak? Hah? Manado, kita makan bubur Manado. Banyak juga di situ yang enak-enak itu. Lo cari ntar 300 meter dari hotel. Dia udah survei. Gue mau bersihin itu lo. Siap. Eyo, 11 juta, motherfucker. Selamat pagi, good morning in the house. Right now it's 3 o'clock. Jadi hari ini seru banget, guys. Aku udah feeling untuk terlambat sedikit ya, guys. Ternyata yang nyampe pertama kan yang depan. Menumpuk 11 juta. Hai. Gua sih tadi bisa kalau gope-gope mah. Tau gak personil TB itu ada 3. Bastian, Aldi, 11 juta. Dalam hati gue nyesel gue datang duluan maunya. Enggak, sekalinya Bang Kiki duluan kena begini. Gue sih waktu itu ya pernah sih ngeduluanin makan doang. Makan. 800 ribu aman. Aman. 11 juta deh. Enggak ada 10%-nya itu. Itu dalam hati udah ikhlas kayak, ya elah, 3 gue itu. Tapi ini lucu banget, lagu Serba Salah itu udah kita nyanyiin dari kemarin. Karena kita emang deg-degan hampir, gimana nih ceritanya nih? Ya pokoknya baru, saya semua urusan-urusan Amin satu lah. Jadi Aldi tiba-tiba jadi, kan bintang tamunya gak cuma kita, makanya tiket gak ada. Tau gak lagu yang bilang, masa gara-gara masalah sepele. Gak tau ya, yang ini beneran, korban masalah sepele. Salah liat tanggal. Kalau 4 tiket sih kayak gak sepele. Pusing. Abis kena 11 juta deh. Nangis, kan 11 juta iya, dibagi 500 5. Nih ya, Ki 5, wes sedap, boleh. Oke, udah okay. Udah diem ya, stand still, stand ya. Iya, masukin pin. Iya, makasih. Makasih. Kenapa? Gue dari pas buka udah ada gituan. Belum sempet nulis berapa. Udah gopenya aja. Oke, okay, gopenya aja ya. Gopenya aja, guys. Guys, gue pinnya aja ya. Nih ya, udah ya, guys. Sen ya, kita mau pencet pin nih, Sen. Masa gara-gara sedih ya. Enggak, guys. Ini sebenarnya kan banyak deh pada ATM-nya. Enggak, Kiki itu emang top lah. Kiki, Top. Tadi kita udah lakuin hal itu, tapi kameramen kita kan ya maklum lah ya. Kebanyakan gula ya. Jadi lemot. Kita ulangin. Gimana? Cut properti. Cut properti, kan entah. Langsung lah, gas lah. Sebelah gua udah minta-minta. Udah gua aja. Gini lagi. Gini deh, gini ya. Kecil loh. Nice, guys. Kaleb ulang tahun. Keberapa, Leb? 25. 25 nih, 25. Masih muda loh.
Ya semoga ulang tahunnya keberlanjutan ya. Kan sama aja kayak panjang umur. Asik. Gimana perjalanan ulangku? Selama perjalanan, karena gue udah pernah kesini, gue yang ngasih tau bahasa nama Ali, ini kanan ini apa, kiri apa. Sama mobil yang pertama kali hilang suara, ini Mr. Kiki. Gue capek banget lari ini, parah. Sampai gue gak tau gue apa. Happy ya, happy tadi ya. Berarti gue udah capek banget tuh kalau udah pengen gue, happy gue. Tapi udah ngeliat begini. Nice! Gue kesalahan dulu ya. Oi! Baru gue. Alright. Oh. Yeah. Gua dulu. Ya. Yeah. Oi. Sekarang di Manado bersama Aldi Narin, kita ingin bikin acara yang sukaria, pokoknya bersuka beria, dibuka pintunya. Depan, Om Josus. Depan. Depan. Kita mau jalan sekarang untuk check sound. Lanjut ke Aldi, dia mau nge-rap okay. Langsung. My turn. Okay. Hari ini penuh kasih. Ya udah sih, kenapa sih makan nasi? Makasih. Oke. Panas banget, Bro. Jadi hari ini lagi ditemenin sama siapa nih? Kita kenapa? Kenapa? Nama siapa? Kita oh ya ini boleh dikenalin. Presiden Korea Utara ya? Iya. Kim Jong Un. Kim Jong Un. Boleh zoom ya? Pesan-pesan dong, pesan-pesan. Segera yang belum menikah, menikahlah. Eish. Halal. Jangan dibuat dosa, jina, fuck lah. Baba sakit ya, Bang Inhaler. Aku pilek terus mampetnya setengah gitu. Tahu gak sih keselnya kayak gimana? Terus Aldi tiba-tiba berhenti ke Alfa. Ada yang mau inhaler? Aku mau inhaler. Kata Aldi, aku juga mau inhaler. Akhirnya semuanya pakai inhaler supaya mampetnya hilang, tapi tetap bindeng ya guys. Pilek melalui Selamat malam. Gua nggak ngerti kenapa hari ini kayaknya venue pertama yang berangkat semuanya pakai jaket. Sama pakai sweater lah. Dingin cuy. Asli dingin banget. Om Yoki aman nggak? Oh udah aman. Oh ini Bang Dani. Jadi guys, ini pertama kalinya main di Tondano. Kayak ini pertama kali juga dari zaman Kobo Junior CJR ke TBA. Ini pertama kali ke Tondano deh. Jadi bakalan seru sekali. Kita berharap yang terbaik lah hari ini. Mudah-mudahan seru banget deh. Halo. Makasih ya, dadah. Enggak dong. Ngomong dulu dong. Selamat malam, kita udah siap menuju venue. Hari ini seneng banget, kita udah sampai di titik pertamanya kita punya king di Hotel Yama ya. Jadi itu lagi dicek. Nice. Ya. Yeah. Yeah, mantap. Jadi ini emang kita lagi tour ya, tour guide. Mas. Karena Mas, lu enggak tahu tadi di situ ada Detroit, Philadelphia bro, main-main basket. Mana pakai speaker. Gila. Siapa? Lu mau lihat videonya ini. Gila. Lu lihat. Pakai color aje, kita udah ngapal kok mati aja. Batasan agak gempa ya tadi ya. Bang, kasih lihat yang kuat. Ali, jadi lagi ngapain? Saya janji takkan mabuk lagi. Gue juga. Gue. Satu lagu dia. Jangan lupa. Iya. Tadi gigit, mau gigit gue. Malam, luar biasa. Sekarang kita lagi ada di Tondano, bukan Manado ya. 1.5 jam dari Manado. Ya. Ada putra daerah juga, ada. Ya,
sebelum kita mulai berdoa, kita tungguin dulu Bung makan jeruknya. Semoga lancar. Enggak ada kendala. Mari kita berdoa semoga lancar. Semoga senang-senang. Amin. Have fun lah. Pengantin baru nih. Jangan lupa matiin mobilnya. Awas, jangan lupa. Oh, kecapean. Mari kita berdoa, semoga lancar semuanya. Amin. Semoga penontonnya terhibur. Amin. Semoga habis ini. Amin. Belum. Semoga sini TBA banyak jobnya. Amin. Amin. Katanya kan mau tahun baru di mana ada kita. Amin. Ini kan lagi di ini dekat patung Yesus. Ayo lagi mimpi-mimpi biar tercapai. Ya, pokoknya amin. Mari kita. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Dan semoga selamat pulang ke Jakarta besok. Amin. Ada gini-gini soalnya. Makanya di rapping aja gua masuk bagasi. Bukan. Berdoa dimulai. Lancar kita semua. Amin. Amin Tuhan. Amin. 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 Let's go. Go boy. Bibi ke tas. Ayo apel ya. Tas. Apel. 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 Ayo apel. Wens lagi ngemil nih. Ngemil. Oh, coba makan terus. Ompele yang teku lah ya. Ya, ompele. Singgal ompele. Teku. Teku. Bastian Ali Tibie. Terima kasih semuanya. Gua enggak maksudnya kemarin gua mau ngumpulin story-story sama TBA kan. Ternyata tanggal 29 Oktober setahun gua sama TBA di panggung yang enggak jadi ya kan di Surabaya. Terus ini panggung ke berapa ya? Gua lupa lagi hitungannya berapa. Ada berapa gini ya. Cuman Enggak. Gua terima kasih buat semua ya. Salah satu jejak dalam perjalanan karir gue lah. Kalem, jangan dong. Sekali lagi, aduh. Waduh, teh pucuk. Kesempatan. Thank you. Terima kasih udah bantu TBA ya. Sampai 35 deh, sampai 45. Mau nih mau kita terus pulang. Terima kasih. Sampai gak dibayar. Gak apa-apa, terserah dia lah. Nama gua Rizky. Nama lu? Nama gua Rizky. Ya, kesan-kesan gue di TBA, sebelumnya gue minta makasih banyak sama Bang Kiki yang udah ngajak gue buat gabung di TBA ini. Kasih kesempatan temennya. Emang gabung lo? Ayo lo, saya ngobong. Iya, lo mau. Makasih
makasih juga buat Bang Aldi udah ngajak. Kompele lu pongki, kompong kiri. Kompele aji banget. Kesan-kesan gua selama beberapa ikut ini. Gua sangat amat minta maaf jika masih banyak kekurangan. Kalau masukannya, makasih juga. Maaf. Eh, tonton. Udah diizinkan gabung di sini. Ayo ya, aku dulu, Ustaz. Ayo. Oke, tunduk yang tinggi. Saya Rizky. Makasih. Penuh kali, Unima. What a great night, great experience and vibe. Gokil banget. Thank you for Manado having us here. Thank you, kita berharap bakal datang lagi ya ke Pandano ya. Because tonight is the night. We'll be the night that I will fall for you. Yes. Over again, don't make me change my mind. Lagu. Thank you buat semua yang udah nonton vlog ini juga dari awal sampai akhir. Don't forget to subscribe. Yes, and comment. Let's go. See you love.